jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen. Kalau versinya jomblo beda, karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Wala jomblo saya kira rasa susah le. Katakan sama mereka, aku jomblo bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahwatku. Oh no. Terke gandengan, jawaban justru yang gandengan itu rawan dengan kecelakaan. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena mendua. Oh no. Aku lak ngeyam-ngeyam jomblo, oke bahasaku. Tenang, kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. Ora kaya awakmu. Ditinggalke pacare langsung bengok-bengok, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar. Cangkem, cangkem. Nyuwun sewu, sampeyan nyambut damel? Derek. Duwe gaji? Derek. Lah kok wani ngelamar anakku, so anak bojomu mau pakani apa? Langsung kulo muntah, calon mertua rungokno kupingmu. Asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya itu berarti meragukan sang pemberi rizki. Kulo mboten gadah gaji, tapi kulo duwe rezeki. Napa bedane gaji karo rezeki? Beda. Gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Gaji bulanan, rezeki sak wayah-wayah. Rezeki kapan mawon? Gaji kudu ngenteni bulanan. Kebesar kecilnya gaji dihitung dari berapa lamanya dia bekerja. Tapi besar kecilnya rezeki tergantung kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jenengan dari calon mertua kudu paham. Wong rabi ki mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, sesuatu yang dianugerahkan kepada kita itu biasa komunikasi antara satu dan yang lainnya. Langit dan bumi, jodoh dan ajal, itu semua saling berdiskusi. Jadi nyuwun sewu, sing diskusi niku napa mawon sing dadi anugerah menungso niku yo omong-omongan. Contone ajal kali jodoh. Ajal kali jodoh niku yo cemburu-cemburunan. Ajal ngomong kali jodoh. Jodoh aku ngiri karo awakmu. Ngopo? Kabeh wong mikirke awakmu ora ana sing mikir aku. Kata ajal. Ajal mengatakan, padahal tekomu kuwi urung mesti, tekoku mesti. Tapi banyak orang mengharapkan jodoh tapi melupakan ajal. Padahal datangnya ajal itu bisa lebih dahulu daripada jodoh, beriringan dengan jodoh atau setelah jodoh. Tapi semua orang ngarepe awakmu ora tahu ngarep-ngarep aku, kata ajal. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri, bagian dekat jantung dengan hati. Kenapa? Karena perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Akeh usaha gong lale ake blokir FB-ne karo liyane, nanging nyatane seh kelingan wae. Akhire akun